Tapi ini kenapa nih, coba lagi, kita lihat lagi ya. Dan lagi. Hah? Ya. Udah mencet di sang itu udah keluar, udah nongol itu. Kenapa dipencet-pencet terus padahal udah jelas mukanya Lydia tuh udah keluar, kenapa dipencet-pencet lagi? Agak dia enggak lihat di situ udah ada tulisannya udah berhasil. Dia masih maksa lagi suruh mencet dua kali. Gimana? Ya maksa mencet madam kita lihat. Enggak, mendingan lu pakai kacamata ayah deh. Jadi kelihatan jelas. Makanya jelas. Makanya dengerin dulu kalau orang jelasin, ya dengerin. Dia enggak ngelihat tulisannya dia bukan gue. Mana sih aku kan cuma ngasih tahu aja. Jedol lagi ngene siji. Udah lu pencet sekali sampai dua kali. Oh, baik. Sebentar. Ini seru nih. Melayu sama Jawa ini seru ini. Seru ini. Buat meja ayam geprek sabar dulu ya. Kita kasih kesempatan perwakilan dari meja es cendol yang lebih adem silakan memberikan komentar. Oke. Silakan. Tadi aku lihat bagaimana tadi di pertama menyanyikan lagu Segudang Rindu. Fanny sama Lydia. Lydia di lagu pertama kurang fokus, ya kan? Kenapa? Sehingga ada part yang dia kelewat, ya ingat? Ya, jadi kamu harus fokus mana bagian-bagiannya, karena sebenarnya mic-nya kena angin dia, Ma. Terus aku suka Fanny hari ini progresnya sangat jelas. Naik banget. Naik, ini ono kucrut, ya kan? Dia nyanyi Segudang Rindu sesuai dengan kalau kemarin kan dia sampai kebatuk-batuk ya, Nek. Yeah. Kalau hari ini kamu oke. Begitu duet sama Fariski, aduh. Aduh dapet. Ayo berhasil dapet. Anak lu yuk. Anak lu berhasil. Dapet kemarin batuk sekarang tahap. Bener kan? Tadi tuh apinya begini-begini nih, yang begini. Set. Baru pertama. Mama tahu gak gara-gara dia batuk dia di-endorse obat rematik. Jauh banget batuk sama rematik. Itu ya, dia keren, chemistry-nya dapat, namanya duet tuh seperti itu. Lydia. Kamu ya? Tuh kayak takut sama Jainul. Kayak takara dia. Kenapa? Ya namanya juga masih perawan, mah wajar dia takut sama laki. Dia tuh kayak chemistry kurang terjalin, kayak kamu tuh gini. Kamu harus yakin kalau suara kamu tuh keren. Pede. Kamu tuh suaranya bagus, pede. Jangan terlalu over kayak si madam. Karena apa? Kamu tuh powernya sebenarnya mah gak kalah sama Jainul. Jadi kamu pede aja dari awal. Kenapa? Kenapa? Tadi kenapa kurang pede? Gak ada eye contact, gak ada.